Assalamualaikum, kembali lagi di channel Tomsel Kebang. Ya, alhamdulillah untuk hari ini ada kedatangan handphone. Handphone apakah ini? Ya, di sini ada handphone Samsung J2 Pro. Untuk kasusnya itu LCD-nya tidak bisa LCD-nya itu tidak ada tampilan sama sekali. Jadi oleh sebab itu ya coba kita cek terlebih dahulu apakah handphone ini masih hidup atau tidak. Setelah dicolokin, arus listriknya masih ada ya, bahwa berarti ini handphone masih keadaan hidup, masih normal intinya sih. Terus ketika dinyalakan dia juga cuma getar saja. Oke guys, fix ini dari LCD-nya yang kena. Jika teman-teman ingin membeli LCD, untuk soket baterainya itu di bagian sini ya. Ya, berhubung untuk LCD-nya itu ada, ini dia LCD Samsung J2 Pro. Cara mencobanya itu seperti ini. Ini dia, seperti ini ya cara mencobanya. Bebas untuk mencobanya itu ya, ini juga dilepas juga boleh. Untuk cara melepaskannya itu menggunakan tempered glass seperti ini caranya, dikletek-kletek-kletek-kletek ya kan, seperti ini. Ini dia, sekiranya kalau ini sudah ke itu, kita tinggal diangkat saja. Ya kan? Sangat mudah bukan? Ini dia. Yang paling susah itu di bagian ini ya, di sebelah tengah. Di tengah ini lemnya melekat sekali. Ini masih original full. Oke, setelah ini kita langsung saja ke ini ya, kita coba. Sebelum mencoba lebih baik ini ditutup pakai plastik ya, bebas mau plastik apa. Resolatif aja boleh, solatif bening. Maksudnya biar aman. Ya, sudah kita tutup menggunakan solatif biar aman aja. Setelah ini kita langsung dicoba. Ini warnanya beda ya, nggak apa-apa lah warnanya beda sih, yang penting berfungsi. Ini dia, setelah itu kita coba nyalakan ya. Setelah ini kita harus mencoba apakah LCD-nya berfungsi dengan baik. Harus seteliti mungkin kalau perbaikan LCD. Biasanya itu kalau di toko langsung dicoba ya, langsung dicoba di tempat maksudnya. Kalau ini kan sudah dicoba ya, dan coba lagi deh.
Tunggu sampai masuk ke tampilan menu. Ini dia. Agar lebih cepat kita menggunakan kode rahasia ya. Ini dia sudah nampil. Ini untuk pengecekan keseluruhan. Kita lihat touchscreen-nya apakah berfungsi dengan baik. Touchscreen-nya sudah berfungsi, tidak ada kendala sama sekali. Kita langsung saja ke pengaleman. Kita matikan handphonenya. Ya, ini dia. Setelah ini kita siapkan lem bening, menggunakan lem bening. Setelah itu plastik ini kita lepas saja. Ya, hasilnya. Kemudian biasanya di sini itu kan ada sisa-sisa lem, diusahakan dibersihkan terlebih dahulu. Setelah dibersihkan baru deh. Berhubung ini udah dibersihkan semua lemnya, kita menggunakan lem B7000 warna bening ya. Oh iya, sebelum pemasangan jangan lupa untuk karetnya disiapkan guys. Ya, karet sih paling beberapa biji lah. Oke guys, kita langsung saja ke pemasangan. Oh ya, sebelum pemasangan LCD jangan lupa ini nih warna hijau harus dilepas dulu ya, plastik-plastiknya. Nanti kalau nggak dilepas ya warnanya, kameranya warnanya hijau. Ini dia plastiknya tuh, ada plastiknya ya, ini dia. Jangan sampai lupa dilepas. Ya, kita langsung pengaleman. Ini dia. Oke
Sudah saya lem semua. Setelah itu kita pasang deh. Setelah dipasang, kita dikaretkan terlebih dahulu. Setelah itu soketnya dipasang, guys. Ya, pemasangan soketnya agak susah. Jadi dia sudah terpasang. Kita tutup kembali. Setelah kita tutup, baterainya kita pasang kembali. Kemudian kita karetkan deh. Ya, ini dia kenapa tadi ya, untuk LCD-nya itu warnanya gold ya, karena untuk warna pinknya nggak ada, guys. Setelah ini kita nyalakan. Ya, berhasil. Harus saya geser dulu ini. Ya, tidak ada kendala sama sekali ya. Oke guys, mungkin itu saja tutorial dari kami. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung channel ini.